Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini itu aku mau ngasih tahu ke teman-teman tentang tahapan-tahapan skincare rutin aku ya, teman-teman. Oh ya, di sini itu aku pakai produk dari MS Glow. Untuk MS Glow ini aku pakai paket yang whitening ya, teman-teman. Sebelum lanjut ke tahapan-tahapan skincare aku, untuk teman-teman yang belum subscribe, langsung subscribe aku ya, teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Nah, kalau teman-teman sudah pencet tombol subscribe, mari kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk produk yang pertama dari MS Glow itu aku pakai yang facial wash. Yang ini ya teman-teman. Nah, aku tadi itu udah cuci muka sebelumnya ya teman-teman. Aku cuman pakai lip tint sama softlens aja ya teman-teman ya. Untuk facial wash ini itu kita sebelum mengaplikasikan itu kita harus kocok terlebih dahulu ya teman-teman supaya jadi busa gitu loh teman-teman. Nah, untuk isinya itu warnanya itu warna kuning untuk facial wash ini. Dan facial wash ini tuh kalau kita pakainya sedikit itu tetap banyak karena busanya itu sangat banyak. Facial wash ini itu kita bisa pakai dalam satu botol ini bisa sampai 3 bulanan gitu loh teman-teman. Awet banget kan ya? Teman-teman, setelah aku pakai produk yang facial wash, aku itu yang kedua pakai toner glowing yang kayak gini ya. Tulisannya itu yang toner glowing gini ya, teman-teman. Karena yang toner glowing ini cocok untuk selain yang acne ya teman-teman, karena setahu aku untuk tonernya MS Glow ini ada dua, ada yang acne dan toner glowing ini ya teman-teman. Kalau aku kan ini paket varian yang whitening, jadi untuk tonernya itu pakai toner glowing. Sebelumnya itu aku ambil kapas terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, aku ambil kapas gini, lalu aku semprotin. Untuk pakai toner ini ada dua cara ya teman-teman. Bisa kalian semprotkan kayak gini langsung ke muka atau ke kapas dahulu. Kalau aku sih langsung ke kapas aja karena lebih enak aja gitu, kayak lebih meresap gitu ke kulit. Aku semprotin dulu ya teman-teman. Nah, untuk toner glowing ini warnanya kuning-kuning gini ya, kuning-kuning kayak gini nih contohnya. Nah, lalu kita tap-tapin aja ya teman-teman. Langsung tap-tapin aja, karena kalau aku sih lebih baik di tap-tapin kayak gini, lebih meresap gitu ke kulit kita. Jangan digosok-gosok gitu ya, malah jadi iritasi nantinya kalau kita gosok-gosok. Lebih baik kita tap-tap aja. Nah, kalau udah selesai, kayak gini, udah kelihatan kayak lebih glowing sedikit dari sebelumnya teman-teman ya. Nah, kalau sudah pakai toner kayak gini, aku itu tahapan yang ketiga itu aku pakai serum. Aku itu pakai serum yang whitening gold serum yang kayak gini nih ya teman-teman, yang warnanya itu gold gitu. Dan maaf ya, ini udah tinggal sedikit karena aku udah sering pakai gitu. Yang ini ya teman-teman. Nah, aku tuh udah pakai dua ini udah habis, dan ini mau habis lagi. Yang ketiga ini udah mau habis lagi. Karena aku secocok ini sama serum gold yang white gold whitening ini, teman-teman. Untuk warnanya itu ya warna gold gini ya, teman-teman. Untuk teksturnya itu kental gitu. Nah, kalau aku pakai toner itu, aku giniin. Langsung kita tap-tap ke wajah kita. Aku tap-tapin aja kayak gini.
Nah, aku tep-tepin kayak gini ya, teman-teman. Sambil aku agak pijit-pijitin gitu karena supaya meresap ke dalam. Nah, kalau udah selesai, lanjut ke day cream. Day cream yang whitening juga ya, teman-teman ya. Untuk day creamnya, nih, warnanya kayak gini. Nah, aku langsung aplikasikan aja ke wajah aku ya, teman-teman. Kalau aku sih ngaplikasikannya itu gak terlalu banyak sih. Sedikit aja. Yang penting itu rata. Karena kalau yang day cream ini aku gak mau tebel-tebel karena nanti kayak dempul gitu loh. Tapi gak dempul sih. Cuman ini tuh lebih ke buat kulit kita itu glowing gitu loh, tambah glowing meskipun kita tanpa bedak itu udah kelihatan glowing banget. Nah, aku itu ngaplikasinya itu di tap-tapin gini aja ya, nggak aku gosok karena aku takut takut malah iritasi kalau digosok. Aku seringnya itu ditap-tapin gini-gini aja. Yang penting itu rata. Dan enak ditepuk-tepuk-tepuk gitu. Ditepuk-tepuk-tepuk gitu ya, teman-teman ya. Bahasa apa nih tepuk-tepuk? Nah, udah glowing kan, teman-teman? Muka aku langsung seketika itu glowing loh. Keren banget sih. Nah, aku pakai MS Glow ini itu udah hampir 1 tahunan ya, teman-teman. Udah ya nggak lama, yang nggak sebentar sih. Nih, udah glowingan ya, teman-teman. Wajah aku seketika langsung glowing. Wow, keren banget. Mukaku udah glowing kan dari sebelum-sebelumnya? Padahal ini tanpa bedak loh, teman-teman. Ini cuman pakai day cream aja. Nah, udah selesai. Dan setelah itu kalau aku udah pakai day cream, aku itu pakai JJ Glow. JJ Glow ini itu buat supaya kulit kita itu terlindungi dari sinar matahari supaya enggak kulit kita itu kayak nggak mengeflag gitu loh, karena dari sinar matahari itu bikin kulit kita itu jadi bintik-bintik kayak flag gitu loh, teman-teman. Maka dari itu kita harus pakai sunscreen dari MS Glow yang JJ Glow ini ya, teman-teman. Untuk JJ Glow ini itu bukan untuk muka aja ya, untuk tangan, untuk kaki itu juga bisa banget. Nah, contohnya kayak gini ya, teman-teman. Kalau aku itu pakai JJ Glow ini sedikit banget di muka karena JJ Glow ini putih banget. Makanya itu aku pakainya itu cuman dikit aja. Jangan banyak-banyak deh pokoknya. Sedikit aja. Nah, kita aplikan gini ya, teman-teman. Nah, udah gitu aja, jangan banyak-banyak, cuma setitik aja itu udah putih. Aku cuman untuk bisa terhindar dari sinar matahari aja biar nggak ngeflag-ngeflag gitu lah, teman-teman, muka aku itu. Nah, kan ini untuk tangan itu juga bisa, jadi aku contohin ke tangan ya, teman-teman. Nih, aku taruh di tangan aku yang sebelah kiri ya, teman-teman. Jadi kalian itu jangan ribet-ribet, kayak jangan ngabis-ngabisin uang juga sih. Kalau yang JJ Glow ini kan bisa untuk dua, untuk serbaguna gitu loh, bisa buat tangan, kaki, untuk muka, itu juga udah bisa. Jadi, nah, lihat perbedaannya, udah putih kan? Lihat perbedaannya. Nah, hebat kan?
Jiji glue ini sangat hebat banget loh teman-teman. Hebat banget. Aku pakai ke sebelahnya lagi ya teman-teman. Supaya gak beda gitu. Kenapa tangan sama muka itu lebih cerah muka? Karena kalau tangan itu kan buat nyetir ya teman-teman. Jadi ya maklum lah ya, untuk tangan itu agak lebih gelap dari muka. Karena memang semua rata-rata sih kayak gitu. Nah kalau udah selesai kayak gini, udah putih semua. Nah cukup itu ya teman-teman. Hanya itu aja tutorial skincare rutin aku ya teman-teman. Menurut aku sih kalau kita pengen glowing, kita harus rutin-rutin ya teman-teman. Jadi itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen-komen ya, aku mau review apa lagi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.